kalau ngomongin destinasi wisata di dekat-dekat kota Medan yang berhubungan sama sungai ataupun wisata alam itu banyak sekali. Tetapi apa yang berbeda? Yang berbeda adalah suasana yang ditawarkan. Jadi kalau di Marivro Villa ini biaya masuknya sekitar Rp250.000 untuk satu mobil. Kemudian di dalam ada kolam renang untuk anak-anak dan ada juga kolam renang untuk orang dewasa kalau mereka tidak mau mandi-mandi di tengah sungai. Tapi yang paling seru di sini adalah mandi-mandi di pancuran air yang ada beberapa, kayaknya ada beberapa spot, kemudian langsung mandi di tengah sungai. Tetapi tetap harus yang anak-anak kalau mau mandi di tengah sungai tetap orang tuanya harus ngawasin. I love this place. See, kamu bisa mandi di situ tanpa harus berebut atau di situ. Dan ini ada jembatan, banyak biasanya orang foto-foto di sini. Wah, ini tuh penginapannya. Tunggu, ini berapa nih? 400. Oh, ini 400.000 ya, per malam. Oh, gitu. Ibu mungkin berencana bulan madu lagi sama abang. Bukan honeymoon lagi, kalau kami hanisan. Mereka punya tempat parkir yang sangat luas. Jadi, terus gazebo-nya juga ada beberapa, 1, 2, 3, 4, kayaknya lebih dari 5. Jadi kalau mau bawa keluarga, mau gathering is okay, bisa di sini. Seperti ini. Kemudian sebelah sana ada lagi. Ada kolam, sebelah sana ada lagi. Terus this is the villa. Halo. Boleh Bu, silahkan. Ini pakai warisan dikasih sama mertua. Oh, mertua. Oke. Ini mertua yang mana nih, Bu? Mertua. Satu lagi. Mertua nggak jadi kayaknya ya. Let's see how look like inside the villa. Kipas angin. Ini kasurnya. Kira-kira ini muat berapa ya? 1, 2, 3, 4, 6, muat lah 10-20 orang. Jadi ngomong-ngomong soal rate, kalau villanya mereka cuma punya satu aula yang tertutup, harganya Rp3.500.000 satu malam. Kemudian gazebo-gazebo ini harganya bervariasi, mulai dari Rp750.000 dengan kapasitas 15 orang sampai Rp2.000.000 untuk kapasitas yang paling besar. Ada party di sini. Jadi kalau gazebo yang kecil, yang paling kecil yang kayak punya kita, kayak kita tempatin ini, harganya Rp750.000. Dan mereka sediain dapur, mau bawa makanan juga bisa, namanya juga villa, so feel free mau masak barbecue or mau bawa hiburan musik kayak yang sekarang sedang rame, itu juga bisa. Mau lesehan nih kayak di sini juga bisa. Let's see. Cilu. Adek. Bala. Eh, sana mandi.